Welcome back again dengan kita bersama gua hari ini. Gua abang ya. Oke. Okay. Mau ngapain sih ini sebenarnya nih? Kita mau ngadain challenge baru nih kali ini nih. Tapi yang lebih mendidik, ya lebih ngasah otak, ya yang lebih ekstrim juga kayaknya nih. Karena baru kali ini mungkin di Indonesia. Gua sih enggak tahu kalau di luar-luar sana. Jadi challenge-nya gini, Bro. Nanti kru atau tim gua bakal ngucapin sebuah kata di mana setiap katanya itu bakal gua tulisin. Jadi di spelling gua eja. Pakai bahasa apa nih? Bebas, tergantung dia, kan kita enggak tahu pertanyaannya. Benar. Kita enggak tahu pertanyaannya. Kita harus spelling dengan jelas, enggak boleh ada yang salah. Ketika kita ada yang salah, hukumannya itu kita tempelin koyo cabe. Cabe. Bukan cabe-cabean, Bos. Ini koyo cabe nih. Ini baru gua buka, tapi isinya asli. Itu kan yang enggak panas. Ini enggak terlalu panas. Ini yang very hot. Ini very hot juga. Lu tahu lah kalau orang-orang zaman dulu ini tahu banget koyo ini kan panas minta ampun. Pokoknya pegel langsung hilang, tapi kalau enggak pegel, kulit juga hilang. Panas. Ya, jadi gini, kalau setiap gua kalah atau abang gua kalah, bakal ditempelin. Pokoknya siapa yang kalah ditempelin. Ya, mulai aja. Oke, gimana pun nantinya kalau misalnya gua yang kalah, gua kalah atau abang gua kalah bakal ditempelin. Tapi kalau misalnya kita dua-duanya benar, ada tim kita yang bakalan ditempel. Oke, rame nih, Edward. Siap enggak, Bos? Lo kalau gua benar nih, lo yang gua tempelin nih kepala lo nih. Siap. Nih, nempelin koyonya di area mana aja ya? Bebas. Kecuali muka. Kecuali muka. Kecuali muka. Kecuali muka. Jalan muka ya. Yaudah lah, kita mulai aja lah. Alat kita cuma ada spidol sama buku. Spidol sama buku. Oke, pertanyaan yang pertama. Spelling challenge. KD kita. Bukan LC. Oke, guys. Ayo. Yang pertama. Penulisan Toastless Yours. Hah? Toastless Yours. Di sini udah salah nih gue kayak ini. Dua-duanya salah. Hah? Apa sih itu bahasa apa sih itu? Toastless Yours itu tempat makanan, Bro. Cake. Cake. Oh, gue nggak tahu. Jadi koyo nih. Koyo. Nih, gue bagi. Ambilin. Susah ya. Kayak buka perasaannya dia. Gua dulu dong. Eh, gua dulu. Angkat tuh ketek lo. Ah, sini dong. Ah. Gua di mana ya? Gua di sini lagi. Apa? Ini di mulutnya, coy. Apa? Oh, gila lu. Udah lanjut. Oke, yang kedua. Satu dong. Oke, yang kedua. Starbuck. Wah. Ih, anjir gua mau. Eh, udah ya, coy. Gua kena nih. Kampres lah. Apa Starbuck ya? Iya. Ini dia. Ayo Starbuck ya, Om. Yeay, gue menang. Ngapain pake, Om? Udah lu. Udah kelamaan lu. Udah pagi, guys. Jam 2. Nih, biar cupangan lu ketutup. Oke, lanjut. Lanjut. Banyak banget ya. Yang mendidik dong lah, ini mah tempat-tempat nongkrong. Astaga. Rizal salah. Rizky benar. Woi. Pakai bahasa. Unik. Panas tuh sumpah lu. Unik universal. Ini copot. Sakit anjir panas. Coba di sini lah biar kelihatan. Lanjut. Set ketiga. Kok tiga? Eh, dua enggak tahu berapa. Chair. Hah? Chair. 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 Kursi. Ya elah. Ijo sama. Bahasa Inggrisnya kursi. Aduh. Kamu tulisannya gimana sih? CHAIR, Bos. Aduh, sekolah di mana sih ini? Makanya jadi lu T ini bukan R. R. Biar adil.
Aduh anjing panas. Ini sih panas banget nih. Aduh mau copot ya guys. Jadi tulisannya Bokur. Banana. Ush, gampang. Kenal. Itu gampang banget, Pin. Ban. Ban. 3. Taduh dong. 1. Satu. Biasa. Rizky salah. Bener. Banana. Yeah. Ya satu. Aduh. Gantian lo. Eh salah gue ya. Gimana ya? Anjir bodoh gua. Lo diam. Lo serah gua dong. Eh jangan dipencet ya. Serah gua lah. Enggak boleh lah. Lah kan enggak boleh yang penting muka. Jangan dipencet enggak boleh. Enggak mendidik. Cepet. Tutupin dong. Eh ini granik dipatangin dong. Panas banget sumpah. Udah. Ntar pada copot koyonya. Enggak biar. Lanjut ke pertanyaan. Mulai panas guys. Lambang Pancasila sila kelima. Oh, ini pertanyaannya, bukan ya, belum spelling. Lambang sila. 3. Eh, taruh Pancasila, taruh Pancasila. Lambangnya, Lambangnya. Nggak perlu disebutan lambangnya. Gambar, kita gambar juga. Oh, sudah saja lah. Oh, sama ya. Taruh. 1. Rizky salah. Yeah, kapas. Nah, Rizky juga salah, cuma harusnya padi dan kapas. Ya tapi kan gua ada kapas. Enggak. Pohon beringin apa guys? Rizky ketiga. Tapi gua ada kapasnya juga. Gimana? Salah dua-duanya. Ini koyanya pakai koyanya yang itu ya? Eh, udah habis nih terakhir nih. Ini terakhir udah ngabisin dulu dah. Ini udah pertanyaan masuk poin. Ngabisin. Mana ya? Nih, kita kesempatan lain satu lagi. Ini gua copot nih koyonya, kalau copot udah ya enggak perlu dipasang lagi ya. Iyalah, awas gelangnya. Tuh, biar tanda T. Lanjut pertanyaan. Anjir, panas guys. Kota kelahirannya Abang Komeng. Kau menanyakan itu. Hah? Komeng? Komeng Pelawah? Iya. Hah? Komeng? Bogor? Bogor? Cipayung? Lu ngagetin gua? Jakarta? Lagi lu Komeng? Mampang Komeng yang kita bawa ya. Eh ini yang pedes loh guys. Ini kita karena yang tadi habis udah hijau. Bang jangan aneh-aneh bang. Ya udah. Ya udah. Dipunuh aja. Aduh gue kayak penggal. Ih panas tuh semuanya aja panas apalagi gitu. Oke itu. Lanjut. Ya udah gue di sini dah. Biar kayak Ini sih belum terasa guys. Bentar lagi nih. Sebutkan nama band yang punya judul lagu Sebelum Cahaya. Oke. Gua menang nih, Mas. Dua-duanya benar. Sebelum Cahaya. Yeah. Ini dua-duanya benar. Ini benar. Sini lo. Udah, komentar lu. Lanjut. Hubungan antara dua individu yang satu untung dan yang satunya tidak merasa dirugikan disebut apa? Yang satu untung? Yang satunya tidak dirugikan. Taduh dong. Satu. Taduh dong, apa pertanyaannya? Hubungan antara dua makhluk, dua individu yang satu untung dan yang satunya lagi tidak merasa dirugikan. Asal kampret. Satu. Dua. Tiga.
Salah dua-duanya. Komensalisme. Hah? Salah dua-duanya. Kalau mutualisme itu menguntungkan. Yang satu dua-duanya menguntungkan. Dua-duanya. Apa jawabannya? Komensalisme. Komensalisme? Komensalisme. Lu kayaknya dendam banget makin goyong gue ya. Saya nggak pernah belajar IPA emang ya. Yang susah dong. Kita di mana nih? Ini jalan. Nih, lambang. Sini deh. Biar kayak preman. Ini belakang sakit ya? Panas nih. Ini lanjut, panas. Siapa nama aslinya vokalis Ungu? Oh, nama aduh, gue tau nih siapa ya. Satu. Taruh dong. Satu. Nama panjang kan apa-apa ini aja? Nama sih. Nama asli. Nama, ya. Nama panjang dong, harus panjang ya? Iya. Nama lengkap asli. Awas, nggak tahu gue. Sorry Mas ya. Rizky salah. Rizky salah. Nah Ben gue sih ikut temenin lo. Sigit Purnomo. Iyalah, gue kan fans ya gue clickers. Bang, ini panas bang. Eh biarin. Gue dibahas di sini. Ini sumpah nih panas banget ini yang koyo. Coba ini di sini. Ya, cepat cepat cepat. Ini masih ada 3 pertanyaan lagi. Masih ada 3 koyo. Ayo. Oke, okay, oh, bang, pertanyaan terakhir. Oke, okay, cepetan guys, panas. Siap, ya? Merah. Sumpah jauh loh ini panas banget. Gua enggak bohong, ini merah. Siapa nama anaknya Gisel dan Gading? Ya elah. Halo. Ya kering 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 ya Pak kering. Enggak apa-apa sama aku juga. Terus. Dah, nama panggilan aja ya. Ya. Eh, gue punya video lu dong. Eh, cepetan. Hai. Salam dari Om. Cepetan. Hai, Edwar. Gempi. Ya. Oke, Gempita. Satu aja. Satu aja. Eh gila di belakang panas. Eh jangan dikerok. Enggak apa-apa lah, bebas. Bebas. Ayo, gelas. Sumpah guys, panas. Last question. Siapa nama lengkapnya Bapak Pandu Pramuka sedunia? Aku enggak tahu itu sumpah. Kat. Bapak siapa? Itu dong, apa bukan kat? Apa lewat? Pandu Pramuka. Lewat, gua nggak tahu. Next. Oke. Okay. Terlalu susah. Cepat ya. Ayo cepetan. Oi cepetan dong. Sebutkan nama aslinya Sule. Ya. Sule. Panas anjir sama apa? Seru Sule. Taruh, oke. 5 4 3 siapa ya? 2 1 Salah gua. Rija kalah. Bang, cepetan bang, gua juga pedes. Guys, jangan tiru guys di rumah guys. Sini sih, tadi di sini tuh. Eh, cepetan. Eh copot. Udah dong. Kan udah habis koyonya. Habis ya? Jadi menang siapa? Lu tadi copot satu kan? Satu. Dua. Lagi? Tiga. Sini satu, dua, tiga, empat. Lima. Enam. Tujuh. Gua lu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sama-sama goblok. Oke guys, lihat lu. Gua sebenernya gua pengen lama-lama nih tapi gua gak mau. Panas banget guys, merah nih gue di sini gue yakin. Merah. Cuma. Oke guys, gue minta tolong nih kali kita udah sakit gini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya bersama kita dua adik kakak bersaudara. See you next time.